saya begitu terharu, lagi-lagi saya menahan emosi, pengen menangis, bahkan sempat berdorong air mata karena sangat apa ya, ternyata masyarakat begitu begitu mengagumi ya, mengagumi itu sebetulnya bentuk kagum mungkin masyarakat kepada kami ya di desa. Cuman satu hal yang terkadang saya membuat menangis terharu karena saya tidak belum bisa memberikan maksimal terbaik kepada masyarakat. Harapan kami dengan doa yang sudah dipancarkan, banyak keinginan yang kami sampaikan, mudah-mudahan ke depan mulus, berjalan tidak ada apa-apa, dan mampu sesuai dengan rencana kami dari awal mengesejahterakan masyarakat dari aspek kehidupan. Ya, itu jelas kami sangat terharu sekali, sangat kagum pastinya, ya, dan ini bentuk respon positif masyarakat kepada kami. Karena inilah tugas saya selaku kepala desa untuk bisa kembali menyatukan masyarakat kepada satu pemikiran, satu tujuan, satu keinginan untuk menjadi desa maju dan berkembang sebenarnya. Thank you.